Apabila Tutu sekarang sudah membaik karena pas pertandingan kemarin pada menit sekitar menit ke 60-an lah dilarikan rumah sakit karena ada keluhan pusing sama ada mutah, jadi saya khawatir ada apa-apanya di kalau cedera kepala, jadi langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat dan di situ dapat penanganan sekitar 3 jam lah, 3 jam lebih di CT scan sekalian, tapi alhamdulillah hasilnya baik, tidak ada apa-apa dan sekarang kondisinya juga baik, tapi masih sedikit pusing, masih sedikit mual, mudah-mudahan untuk pertandingan selanjutnya sudah pulih. Amin, amin.